Seperti ini penerimaan sinyalnya sebelum dipasang poster. Sinyal kuat tapi kualitasnya sangat kurang. Sinyal sudah 80% tapi kualitas masih 0. Jadi gambarnya ya macet-macet dan muncul peringatan tidak ada sinyal. Untuk itu saya akan mencoba memasang poster supaya sinyal lebih maksimal. Assalamualaikum. Kali ini saya akan mencoba memasang poster supaya penerimaan sinyal lebih maksimal. Yang warna merah ini poster untuk luar ruangan, lalu poster yang putih untuk indoor atau pemasangannya di dalam ruangan. Oke, sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dan juga like video ini. Pertama, kupas dulu kabel antenanya sekitar 2 atau 3 cm. Kemudian kabel serabut kita pelintir jadi satu supaya tidak mudah putus. Jika sudah, kupas juga kabel yang bagian tengah. Nah, sudah kira-kira seperti ini ya. Kupas juga ujung kabel yang satunya. Iya, ini sudah siap ya untuk dipasang ke poster. Tapi sebelumnya persiapkan lagi satu kabel untuk penghubung dari poster ke set-top box. Kebetulan ini sudah ada konektor antena, jadi nanti tinggal colok ke set-top box. Ya, lanjut pasang kabel ke poster. Pastikan pemasang kabel sesuai petunjuk ya. Yang ini disambung ke poster satunya, yang ini disambung ke TV. Oke, pasang dulu kabel dari poster ke TV-nya. Baut bisa digendorkan dulu supaya lebih gampang memasang. Kabelnya dijepit dan kencangkan lagi bautnya, jangan sampai kendor. Kabel yang serabut juga dijepit supaya kelihatan rapi. Dan yang paling penting, tidak bersentuhan dengan kabel yang tengah. Nah, kira-kira seperti ini ya. Yang tengah dengan yang serabut tidak bersentuhan kabelnya. Wow. Selanjutnya pasang kabel poster putih ke poster merah. Di sini saya menggunakan kabel pendek saja ya, supaya membuat videonya lebih gampang. Untuk pemasangannya sama saja seperti yang tadi. Pokoknya kabel yang serabut jangan sampai menyenggol kabel yang tengah.
Pastikan bautnya dikencangkan semua supaya tidak gampang geser-geser nanti kalau kesenggol. Nah, ini sudah cukup kencang. Selanjutnya tinggal pasang kabel yang ini ke poster merah. Nah, kabel dari poster yang putih dipasang ke sini. Oke. Kendorkan dulu bautnya supaya lebih gampang memasang. Nah, kabel dari poster yang putih sudah terpasang ya. Selanjutnya tinggal pasang kabel dari antena ke poster merah ini. Ini kabel antena masih terpasang di set top box. Saya potong dulu kabel antenanya. Wah, lumayan keras, berarti bagus ini kabel antenanya. Kemudian kupas dulu kabel antenanya. Nah, kabel sudah dikupas, sekarang tinggal dipasang. Pastikan pemasangan kabel ke bagian UHF in. Nah, ini sudah selesai. Sekarang siap untuk dicoba. Colokan dulu kabel dari poster putih ke set-top box. Jangan lupa colokan ke listrik. Nah, ini poster belum di on ya. Dan kita cek dulu tampilan pada TV seperti apa. Ternyata tidak ada sinyal tampilannya. Sekarang kita aktifkan dulu posternya. Nah, sekarang sudah ada gambarnya. Kita cek dulu penerimaan sinyal setelah dipasang poster. Wih, jadi 100% sekarang kualitas sinyalnya. Jadi intinya cara pemasangan poster seperti ini, dari antena ke poster merah, dari poster merah ke poster putih, dari poster putih ke set top box. Baiklah, cukup sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.